Oke, sisi foto. Oke, siap. Silakan bertanding. Oke, balik kanan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Iya, mana penonton, mana tepuk tangan penonton. Iya, kurang semangat penontonnya. Sekali lagi, mana tepuk tangan penonton. Iya, terima kasih. Yo, tepuk tangan Mas Buana. Oke, kita kembali ke lapangan permainan. Pertandingan sudah dimulai. Diberitakan kepada penonton yang di depan jalan ini untuk di belakang, karena ada penonton dari pondok depan itu kurang kelihatan. Oke, bola dikuasai oleh pemuda tim biru. Ada si putra di sana tadi berhasil mencuri bola di permukaan ini. Iya, kami ingatkan juga untuk para pemain kedua tim, baik dari Tekiko maupun Pemuda Tuberwa, untuk menjunjung tinggi sportivitas, mengedepankan taktik dan skill, tidak mengandalkan kekuatan, apalagi mengandalkan adu jotos. Ini ada kami sampaikan kepada penonton yang di depan kami ini supaya menunduk atau bergabung di kiri kanan, karena ada penonton yang di belakang yang ada di pondok. Pemuda tim biru. Ya, tunggu apa-apa dari komentator saat menyampaikan bentuk tepuk tangan atau dukungan, ya, biar tidak terganggu di dalam para pemain kita. Ya, saksikan juga bersama bahwa penonton pada saat ini sudah berjumlah 5.500 orang. Iya, tenang, kembali hampir saja mencoba gawang daripada tim Tekiko. Tekiko masih menguasai bola, masih bisa dihalau oleh pemain-pemain dari Foul untuk Pemuda tim biru. Tendangan ini dilakukan oleh Dedi, nomor punggung 2, diberikan kepada Oji. Ada Oji di sana. Ya, ada Oji. Dedi. Ya, Pak Mayor. Bola masih dikuasai Pemuda tim biru, namun sayang bolanya keluar. Bola untuk Tekiko. Sudah dilakukan, ada Firmi di sana. Ada dua di sana. Iya, silakan tunjukkan hal ini yang kami tidak inginkan. Iya. Kami beritahukan dari panitia. Siapa yang memulai? Iya. Yang berkomentar cukup sekali. Pemain yang lain tidak boleh komentar. Iya. Cukup Gion juga memasukkan. Ya, semangat juga buat Pak Vicky. Kami ingatkan juga Pak Boy yang berada di tribun. Untuk para pemain yang berhak memberikan komentar adalah kapten. Yang berhak memberikan komentar kepada wasit adalah kapten. Di luar daripada itu, para pemain tidak boleh memberikan komentar. Ya, kita saksikan. Ya, kita harapkan. Ya, kita harapkan permainan hari ini sportivitas yang tinggi yang dilakukan, ya. Kita percayakan kepada wasit untuk mengambil keputusan. Iya, Oji. Pemuda tim biru. Ya, kami tetap berikan semangat juga buat Pak Vicky. Ada di sana pemain-pemain tim biru. Hampir saja, namun kiper daripada Tekiko. Tendangan pun dilakukan oleh Firmin. Sudah dilakukan. Namun bola dikasih oleh kiper. Terbangnya jauh ke depan. Namun masih belum mengkhawatirkan sekali kepada kiper dari Tekiko. Iya, Pemuda tim biru. Masih Pemuda tim biru. Pemuda, iya, tadi tendangan Oji masih jauh melenceng dari samping kiri gawang Pemuda tim biru. Pemuda tim biru menguasai bola. Iya. Masih. Oh, ada putra di sana. Oh,
Iya. Tendangan bola dikuasai oleh tim Beruang. Masih tim Beruang. Hampir aja. Jadi masih ada satu meter oleh kiper si Kiri. Iya. Bola kembali dikuasai oleh pemuda tim Beruang. Iya. Pavinki tetap semangat. Oke, aman. Iya, bola ke depan. Bola dikuasai oleh kiper. Maksudnya. Nomor 22 nama si Putra berhasil mengamankan bola. Iya, bolanya diserut keluar dari bolanya. Iya, pertukaran pemain dari Kedua keluar nomor 27 masuk nomor 15. Tendangan sudah dilakukan oleh Firmin. Si Firmin masih dikuasai oleh pemuda tim Beruang. Masih dikuasai oleh pemuda tim Beruang. Masih pemuda tim Beruang. Masih ada Firmin di sana. Berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari pemuda tim Beruang. Bola keluar. Gol untuk Tekiko. Iya, kita lihat tendangan dari Oji. Iya, bola ini ditendang santai. Sekian dari pemuda tim Beruang. Ya. Kepada para pemain juga kami harapkan sportif untuk mengikuti arahan dari wasit ya. Ya. Sportif untuk mengikuti petunjuk dari wasit. Iya. Kita saksikan bersama Mayor dari nomor 22 untuk pemuda tim Beruang sudah. Iya. Yang ada di tempat pergantian pemain ini selain manajer tidak boleh ada di situ. Terkecuali panitia. Ya, Bapak Masofi juga supaya diperhatikan setiap garis. Hampir saja. Ya, ya Putra. Oh, ini tidak boleh kita jauh ke depan. Namun saya masih jauh di sebelah kiri dari kawan. Bapak Mas Sofi, iya. Jangan juga kelewatan untuk melihat para supporter kita melewati garis yang sudah ditentukan. Ya, kamera pun juga ini yang bukan panitia dan yang bukan manajer tidak boleh duduk di tempat pergantian pemain ya. Iya, kepada Ama Aga ini. Hampir saja kebobolan guys ya. Bola dikuat untuk pemuda tim Beruang. Tutup. Bolanya keluar. Si Dedi tidak mampu mengatur bola dengan baik sehingga bolanya keluar begitu aja. Dan bola untuk pemuda tim Beruang. Bola kepada adik-adik kami yang ambil bola untuk segera mencari bola yang sudah keluar dari lapangan. Masih Firmin, ada Firmin di sana. Hati-hati shootingnya. Iya. Iya, untuk para penonton kami, para penonton dan supporter kami, untuk jangan terlalu memberikan komentar ya di lapangan sudah ada wasit kita. Ya, kita percayakan wasit. Ada wasit utama dan keputusan apabila ada pelanggaran antara kedua pemain. Bola ke Firmin, apa yang akan terjadi saudara-saudara? Bola
Bola dikuasai oleh pemuda Tribunwa. Ada Firmi di sana. Bola ada di bola. Masih bertahan. Bola. Iya. Iya. Kami ingatkan kembali kepada para pemain. Ini adalah olahraga, bukan ajang untuk adu totos. Kembali kami ingatkan kepada para pemain. Ini adalah ajang olahraga, bukan ajang untuk adu totos. Siku menyiku dikurangi ya. Siku menyiku dikurangi. Kita jujur permainan yang sportivitas. Bola ada surat dari Perua. Bola Perua. Kiko. Iya. Jangan sering-sering melakukan dukungan suara ini karena terganggu nanti pemain. Suara pulih tidak kedengaran nanti. Tendangan masih bisa diamankan oleh Kedi Kipan daripada Kiko. Di sana ada Vicky di sana. Iya. Kami ingatkan siku menyiku antara pemain dikurangi ya. Siku menyiku dari para pemain dikurangi ya. Tetap kami ingatkan supaya kita menjunjung tinggi sportivitas permainan. Sudah dilakukan. Apa yang terjadi? Tendangan demi tendangan sudah dilakukan. Ya, Firmi ada di sana masih bola ada Dedi. Bola masih bisa diamankan oleh Firmi dari mana? Thank you.
kecil bagi Thank you.